Oke, kali ini kita akan mencoba mencari channel TV. Ini pagi tadi Net TV hilang pada tanggal 11 September 2017. Tapi jangan panik dulu. Maka pertama kita akan mencari channelnya. Ini Net TV hilang. Kita akan coba mencari di satelit Parapa. Ini biasanya stasiun TV itu hanya berubah posisi saja. Sekarang kita akan mencari. Saya memakai Matrix Burger Mini. Kita mencari ulang bit FTA-nya atau CIS-nya FTA, tipe siaran TV, kemudian mencari buta pencarian. Ini perlu kita cari lagi karena biasanya stasiun televisi suka berpindah frekuensi saja, namun satelitnya tetap sama. Jadi kita harus sering-sering mencari ulang ya. Kecuali barangkali seperti kejadian kemarin, satelit Telkom 1 down, jadi berpindah ke satelit Telkom 3. Kita coba cari lagi, mudah-mudahan ketemu. Oke, setelah kita mencari tadi, kita tracking channel TV. Sekarang kita sudah dapat nih NetSD. Jadi teman-teman sekalian nggak perlu khawatir apabila channel televisi kesukaan Anda ternyata hilang. Demikian juga ini saya coba berbagi untuk mencari di satelit para satelit Telkom 3S. Barangkali nanti ada teman-teman yang hilang juga itu ya. Saya ajarkan cara mencari. Kita tekan tombol cari tunggal berwarna merah FTA di siaran TV, mode mencari, cari buta pencarian. Demikianlah saudara, tadi sudah kita dapat hasilnya di tombol Net TV ternyata tidak hilang, hanya berganti frekuensi saja. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan pada trip dan triks berikutnya. Terima kasih.
Jangan lupa ya untuk subscribe.